Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Mengacu pada pemberitaan di laman PT Turkish Aerospace Indonesia tertanggal 14 Februari 2023, disebutkan bahwa Indonesia menandatangani kontrak senilai $300 juta untuk 12 angka UAV. Penandatanganan dilaksanakan pada 2 Februari 2023 di kantor Kementerian Pertahanan Indonesia. Ke-12 UAV tersebut akan dikirim dalam 3 sistem. Proyek ini memasukkan program offset dan transfer teknologi untuk industri dan Universitas Indonesia sebagai penerima manfaat, dilanjutkan dengan konten lokal untuk perakitan akhir dan MRO. Turkish Aerospace juga berkomitmen mendukung UAV lokal Indonesia. Proyek Elang Hitam LRFL dapat dibedakan dari desain and masis. Meski wahan kendaraan sama, tapi rudal yang dibawa jumlahnya berbeda. Karena ukuran Tomahawk lebih besar dan panjang daripada NSN, maka satu unit LRFL hanya dapat membawa dan meluncurkan satu unit rudal Tomahawk, sementara NMASIS dapat membawa dua peluncur rudal NSM. LRFL juga memiliki kotak kas di kedua sisi tengah sasis yang tidak ditemukan di NMASIS. Tujuannya tak jelas, tapi itu dapat berisi sejumlah sistem khusus Tomahawk, terutama perangkat keras pengendalian penembakan. Sepintas tentang rudal Tomahawk, memiliki jangkauan hingga 1000 mil dengan kecepatan maksimum 885 km per jam. Seperti Tomahawk Block 4, didukung two-way satellite link yang memungkinkan pemrograman ulang rudal dalam penerbangan dan transmisi battle damage indication imagery.